Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tentu alam wasalam, selamat datang di Kampus Biru Institut Agama Islam IAI Yasin. Saya Rektor Institut Agama Islam Yasin Mongo, Rektor Muhammad Suri MPDI, memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya atas pilihan saudara-saudari untuk melanjutkan studi, melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Yasin. Kami pastikan dan kami yakinkan bahwa pilihan Anda untuk kuliah di IAI Mongo adalah pilihan tepat. Mengapa? Karena kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan, memberikan fasilitas untuk mengantarkan Anda menjadi sarjana yang mampu bersaing di era industri 4.5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Zaki MA, Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Yasin Bungo, mengucapkan selamat datang, welcome, ahlan wasahlan, marhaban kepada seluruh calon mahasiswa-mahasiswi baru di Institut Agama Islam Yasin Bungo, kampus yang inspiratif, kampus yang inovatif, kampus yang berkarakter islami, dan insya Allah akan membawa rekan-rekan untuk menggapai dan mengejar cita-cita serta impian-impian rekan-rekan sekalian di masa-masa yang akan datang. Suatu kebanggaan bagi kami, rekan-rekan semuanya telah memilih Institut Agama Islam sebagai tempat untuk melanjutkan studi, tempat untuk berinovasi, tempat untuk berkreasi, tempat untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi masyarakat pada masa yang akan datang. Dan insya Allah kami akan membawa rekan-rekan semuanya menuju apa yang rekan-rekan cita-citakan, menuju apa yang rekan-rekan impikan di masa-masa yang akan datang. Sukses buat rekan-rekan semuanya. Insya Allah semuanya dapat bergabung dan menjadi bagian daripada keluarga besar IAI Yasin Bungo. Selamat mengikuti seleksi ujian masuk di Institut Agama Islam Yasin Bungo. Semoga rekan-rekan semuanya dapat sukses bergabung dan menjadi bagian daripada keluarga besar IAI Yasin Bungo, kampus yang berkarakter islami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Anda Nurbeda, SPD MPDI, adalah Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Yasin Bungo. Adapun tugas utama saya adalah membidangi keuangan dan kepegawaian. Saya mengatur mobilitas keuangan di IAI Yasin Bungo, juga termasuk mobilitas sumbangan mahasiswa atau SWM. Dan untuk Anda ketahui, sumbangan mahasiswa atau SWM di IAI Yasin Bungo terbilang uang kuliah termurah seluruh Indonesia. Dan itu pun tidak dituntut pembayaran secara sekaligus, tapi dapat dibayar cicilan. Yang penting ketika dilaksanakan ujian akhir semester, pada setiap semester Anda dinyatakan lunas pembayaran pada semester yang bersangkutan. Di samping itu, saya juga mengurus masalah kepegawaian, termasuk masalah dosen, pengelola, yang semuanya termasuk ke dalam pegawai Institut Agama Islam Yasin Bungo. Baik itu pembagian tugas dan fungsi masing-masing atau tupoksi maupun disiplin kerja. Saudara-saudara calon mahasiswa yang kami sayangi dan kami banggakan, saudara menyatakan diri masuk ke kampus IAI Yasin Muara Bungo adalah pilihan yang paling tepat. Kenapa? Di kampus ini, selain kita mendapatkan pengetahuan umum untuk bekal kita
untuk bekal kita di dunia, kita juga diberikan pengetahuan agama untuk bekal kita di akhirat nanti. Sehingga terwujudlah apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saudara-saudara sekalian, itulah nilai tambah kuliah di IAI Yasmi Bungo. Adapun masalah biaya, kita semua maklum bahwa pendidikan itu mahal harganya. Dan ini pun termasuk yang termurah. Justru karena itu sekali lagi kami menghimbau, saya menghimbau kepada kalian semua, kepada anak-anak kami semua, dapat mengajak sanak keluarga, jiran, tetangga untuk masuk ke IAI Yasmi Bungo ini agar sama-sama kita menikmati kesejahteraan dunia dan akhirat. Demikian saja himbauan saya. Mudah-mudahan Anda semua dinyatakan lulus dalam seleksi masuk IAI Yasmi Bungo dan dapat kuliah dengan baik, dapat berinteraksi dengan dosen, dapat berinteraksi dengan sesama teman, sehingga hablum minallah dan hablum minannas Anda berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sungkowo SAG MPDI, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Institut Agama Islam Yasmi Bungo, mengucapkan selamat datang buat seluruh mahasiswa baru Institut Agama Islam Yasmi Bungo tahun akademik 2023-2024. Saya Nawal Pantun, amat senang, hati terharu, di dalam tidur terbawa mimpi. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi baru di kampus kami IAI Yasmi. IAI Yasmi merupakan kampusnya orang-orang cerdas. Banyak lahir dari kampus ini orang-orang hebat yang telah berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan di Indonesia, negeri kita tercinta ini. Oleh karena itu, kuliah di IAI Yasmi bagi saudara-saudara semuanya merupakan suatu keberuntungan. Dapat ilmu untuk akhirat, dapat ilmu pula untuk kebahagiaan di dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bi ilmi." Barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di atas dunia, syaratnya dengan ilmu. Barang siapa yang ingin selamat di akhirat, syaratnya juga dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia dunia sekaligus selamat di akhirat, syaratnya juga dengan ilmu. Ilmu pengetahuan, sains, teknologi, tanpa ada dibungkus dengan keimanan, akan menjadi sebuah keliaran dan kebinalan. Oleh karena itu, IAI Yasmi menawarkan pendidikan berbasis agama Islam untuk mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh anak-anak manusia. Kuliah di IAI Yasmi Bungo banyak untungnya. Ayo kita bersama-sama kuliah di IAI Yasmi Bungo. IAI Yasmi Bungo maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Sriyani SAG MPDI, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Yasmi Bungo, mengucapkan selamat datang di kampus IAI Yasmi Bungo dan selamat mengikuti tes seleksi calon mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, saya mengucapkan terima kasih dan bangga terhadap Anda telah mempercayai atau telah memilih Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Yasmi Bungo sebagai wadah atau sebagai tempat Anda mewujudkan mimpi-mimpi Anda di sini, yaitu meraih cita-cita khususnya dalam dunia pendidikan. Semoga Anda dapat meraih mimpi-mimpi itu melalui proses-proses yang akan kami lakukan di dalam. Anda harus yakin kami akan memberikan yang terbaik buat kamu, yaitu menyediakan dosen-dosen yang sangat berdedikasi.
dosen yang berpengalaman dan profesional, yang bertanggung jawab dan mampu membimbing Anda sampai Anda detik-detik akhir Anda di kampus. Insya Allah, yang terbaik itu menjadi modal Anda. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih cita-cita Anda di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan program studi terdiri dari program studi PAI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pendidikan Islam anak usia dini, dan Tadris IPA adalah program studi unggulan yang ada di kampus Yayasan Bungo sebagai kampus terbesar di Jambi wilayah barat. Yang program semua program studi itu yang ada yang kami sediakan itu adalah sebagai program studi yang memang layak untuk kita promosikan dan kita kembangkan di tengah masyarakat dan sangat dibutuhkan di tengah masyarakat, baik di lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan swasta lain. Maka dari itu, raihlah kesempatan ini tidak hanya sekedar belajar secara akademik, namun non-akademik Anda harus raih juga di kesempatan ini. Fakultas Tarbiyah dengan ada program studi memiliki organisasi-organisasi dan unit-unit KM yang kami sediakan, yakni himpunan mahasiswa program studi. Yaitu semua program studi memiliki himpunan mahasiswa jurusan. Ini adalah sebagai sarana untuk pengembangan wawasan Anda, sebagai sarana untuk berdiskusi, membangkitkan semangat Anda, wawasan Anda untuk memperdalam keilmuan Anda, khususnya pada program studi. Maka dari itu, Anda kami harapkan untuk mampu mengembangkan diri dan bakat sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Semoga Anda lulusan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Yayasan Bungo nantinya akan menjadi lulusan yang terbaik dan mampu berkiprah di tengah masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat. Anda mampu menjadi yang terbaik di tengah masyarakat. Ingat, kegagalan itu yang terbesar dalam diri kita adalah berhenti belajar. Maka dari itu, Anda teruskan cita-cita Anda melalui proses pendidikan. Terima kasih Anda telah mempercayai kampus ini sebagai jenjang pendidikan Anda untuk meraih mimpi-mimpi Anda. Pendidikan adalah senjata yang mampu mematikan dunia. Kenapa? Karena pendidikan adalah yang jika Anda melalui pendidikan, Anda mampu merubah dunia. Maka dari itu, kesempatan pendidikan ini adalah kesempatan emas bagi Anda. Tidak ada kata-kata penyesalan ketika Anda berada di kampus yang memang mimpi Anda, Anda wujudkan di sini. Kami yakin kami akan menyahuti mimpi-mimpi Anda ini. Semoga Anda menjadi orang-orang yang cerdas, berkarakter, sesuai dengan skill ilmu Anda. Menjadi guru yang cerdas, menjadi guru yang berkarakter dan profesional. Tentu berakhlak mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sekali lagi mengucapkan selamat. Anda pasti bisa. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Welcome to Kampus IAI Yasni. Selamat datang di Kampus IAI Yasni Bungo. Kampus umur berkarakter Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Agung Setia Budi, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Yasni Bungo. Bersama saya Ketua Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Yasni Bungo. Dan saya Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Institut Agama Islam Yasni Bungo. Serta Unit Kedinasan Mahasiswa Institut Agama Islam Yasni Bungo. Selamat datang dan selamat mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa baru Institut Agama Islam Yasni Bungo tahun 2023. Wassalam.